antara Brøndby IF melawan FC Copenhagen bernama The Copenhagen Derby atau biasa disebut The Nøkken. Nama itu muncul karena pertandingan satu kota yang melibatkan dua klub sama-sama berasal dari proses gabungan atau merger. Awalnya adalah Brøndby yang merupakan gabungan dua klub lokal yaitu Brøndby Sjøster dan Brøndby Sjøster dan resmi berdiri pada 1964. Kemudian Brøndby menjadi kekuatan utama sepak bola Denmark pada 1980-an dan 1990-an. Setelah itu, Brøndby terus mendapatkan hasil yang buruk dan melalui musim yang krisis. Penggabungan antara dua klub juga menjadi cikal bakal Copenhagen. Dua klub itu adalah KB dan B1903 yang bergabung dan resmi menjadi Copenhagen pada 1992. Copenhagen pun langsung sukses karena menjuarai Danish Football Championship setelah satu tahun setelah resmi berdiri. Copenhagen pun menjadi kekuatan dominan sepak bola Denmark dalam 10-15 tahun terakhir. Bahkan raihan gelar juara Copenhagen menjadi lebih banyak daripada Brøndby. Kendati kalah jumlah gelar juara, para pendukung Brøndby selalu merasa bahwa klub mereka adalah yang paling sejati. Sementara Copenhagen hanya dianggap sebagai klub baru yang dibangun oleh perusahaan untuk menghasilkan uang. Namun Copenhagen dan pendukungnya menganggap bahwa mereka adalah klub yang sesungguhnya, mewakili kota karena kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir. Kedua kesebelasan itu memiliki pendukung yang besar di Denmark. Masing-masing kubu sering memberikan suasana meriah di setiap pertandingan kandangnya, terutama saat derby.